kita buat tebangan, kita akan dapat melihat di dalam batang pokok tersebut bagaimana gaharu telah terbentuk. Memuaskanlah. Empangan Jus Melaka. Ia kawasan tadahan hujan utama yang membekalkan bekalan air kepada penduduk di negeri Hang Tuah ini. Tidak jauh dari empangan itu terletak sebuah ladang pokok karas yang diusahakan secara komersil. Sekali pandang, pokok-pokok ini tampak biasa sahaja. Tetapi ia ditanam khususnya untuk mendapatkan sejenis produk yang diminati ramai, iaitu gaharu. Pokok karas atau nama saintifiknya, Aqualaria, biasa dijumpai di hutan belantara, tetapi kini seorang anak jati Melaka mengambil inisiatif menanam pokok spesies Malaxensis pada skala besar. Ini rutin harian Mazlan Zainal, 58 tahun, apabila mencari pokok karas yang sesuai untuk ditebang. Tidak memerlukan peralatan khas dan hanya berbekalkan pengalaman yang ada dan deria pendengaran sudah memadai. Namun kerjaya seorang pekebun kecil banyak cabarannya. Dia pernah menjelajah ke seluruh pelosok semenanjung mencari benih demi mengejar impian. Saya mengenali gaharu apabila saya pergi ke Mekah dan Madinah. Dan di sana ada banyak dijual minyak gaharu dan juga kayu gaharu lah. Bila saya pergi beli, saya dapati ianya harga yang sangat mahal. Daripada tu kemudian saya buat research dan dapat tahu daripada mana datangnya kayu gaharu dan minyak gaharu tersebut, daripada pokok-pokok gaharu. Pada tahun 2008, Mazlan memulakan fasa pertama dengan menerokai bidang keusahawanan peladangan setelah berjaya memohon sebidang tanah daripada kerajaan negeri. Dengan bantuan kerajaan negeri, kita berhasil dapat mendapatkan lebih kurang dalam 100 ekar dan dalam bentuk pajakan untuk menanam pokok gaharu. Dan selain daripada itu, kita juga menghampiri MTIB because MTIB yang tahu ada mempunyai kepakaran teknikal dan juga tahu spesies-spesies apa yang perlu ditanam untuk membuat ladang gaharu. Penanaman pokok karas menuntut kesabaran yang sangat tinggi. Ia mengambil tempoh sehingga 7 tahun untuk membesar dan tidak boleh dituai selagi belum diberi rawatan inokulasi. Inokulasi ialah proses menggalakkan pembentukan teras gaharu di bahagian dalam pokok dan tempoh rawatannya adalah 1 tahun. Tetapi berjaya atau tidak, usaha ini hanya dapat diketahui selepas ujian ringkas ini. Pokoknya kita dah boleh tebang lah, dah ada hasil, nampak hasil. Pokok tahun 2019 sampai masa dah. Menurut Mazlan, bidang peladangan bukanlah jalan pintas untuk mengecapi kekayaan. Walaupun sudah lama berkecimpung dalam sektor berkenaan, setakat ini Mazlan hanya berjaya menebang 10% daripada pokok yang ditanam. Selepas kita buat tebangan, kita akan dapat melihat di dalam batang pokok tersebut bagaimana gaharu telah terbentuk. So ini adalah boleh katakan memuaskanlah. Tapi pokok yang kita tebang ni hanyalah pokok yang sedikit kecil, lebih kurang dia punya circumference buat 12 inches. So dia saya boleh menganggarkan ada sekurang-kurang pun 1 kilo ke 2 kilo gaharu di dalam batang pokok ni. Sebagai pekebun kecil, Mazlan bekerja rapat dengan agensi kerajaan seperti Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB. Muhammad Zamak Syari Mustafa, pegawai MTIB, berharap lebih ramai lagi pekebun kecil akan berdaftar dengan MTIB. Spesies karas ni adalah spesies yang terlindung yang dilindungi di bawah Akta 686 lah, Akta Pelindungan Hidupan Liar dan juga Flora dan Fauna di Malaysia.
Jadi Akta 86 ni telah wujud daripada tahun 2008 lagi, yang mana semua penanam dan juga pengimport, pengeksport gaharu perlulah berdaftar dengan MTIB. Jadi sehingga kini kita ada lebih kurang 235 pengusaha yang telah berdaftar sebagai penanam, lebih kurang 2,500 hektar ladang karas yang telah ada di Malaysia. Jadi keseluruhan jumlah pokok lebih kurang 2.4 juta pokok karas yang telah berdaftar. Kita tahu masih banyak lagi yang tidak mendaftarkan diri di luar. Jadi ini peluang untuk kita memanfaatkan supaya penanam-penanam di luar untuk berdaftar pokok karas mereka, kerana ini adalah keperluan di bawah Akta 86. Hari ini, Ladang Mazlan dikunjungi oleh sekumpulan pakar dalam proses mendapatkan teras gaharu. Misi inokulasi dilakukan setiap 3 bulan dan dianggap acara kemuncak di sini kerana ia langkah penting menghasilkan bahagian paling berharga pokok itu. Namun, bukan calang-calang orang mengetahui rahsia tugasan penting ini. Dato' Abdul Razak Ali antara segelintir pembekal ramuan inokulasi yang diiktiraf oleh MTIB. Dato' Razak telah menempuh banyak kegagalan ketika berusaha mendapatkan formula inokulasi. Tetapi berkat kesabarannya berhadapan dengan pancaroba kehidupan itu, dia berjaya mendapat cairan yang diinginkan. Pada tahun 2018, dia telah dipilih sebagai pengeluar inokulum berdasarkan kajian oleh pihak MTIB untuk menjalankan inokulasi di Ladang Mazlan. Pokok karas yang ditanam perlu disuntik. Maknanya ia perlu dicederakan dia, disakitkan dia, dilukakannya, distreskannya, baru dia mengeluarkan resin ataupun damah. Itu yang kita perlukan. Jadi bagi pokok yang ditanam secara ladang, bahagian yang penting ialah selain daripada pembesaran, penjagaan pokok, untuk dapatkan hasil perlu disuntik untuk dapatkan hasil yang optimum. Usai ubat dimasukkan, pokok-pokok ini akan dibiarkan 12 hingga 16 bulan untuk proses tindak balas. Kegigihan Dato' Razak kini mendapat sokongan MTIB untuk membantu pekebun-pekebun lain memajukan industri gaharu di negara ini. Kalau sebelum ni industri karas ni agak malah, yang mana kaedah inokulasi menjadi tantanya kepada semua penanam. Jadi selepas 3-4 tahun kebelakangan ni, kita telah ada beberapa kajian yang kita telah jalankan, yang mana kita telah mengenal pasti inokulum yang terbaik. Jadi kini MTIB, kita dah ada data tersebut yang boleh dikongsi dengan semua penanam-penanam karas di luar. Jadi potensi industri karas dan gaharu di Malaysia ni agak-agak besar, luas dan sebagainya, supaya dapat semua orang mendapat ilmu dan manfaat yang ada daripada MTIB ini. Sebagai seorang pekebun yang berwawasan dan sentiasa memikirkan masa depan ladang ini, Mazlan mengambil keputusan menanam semula pokok-pokok karas yang ditebang. Dia telah melakukannya sejak tahun 2018. Sehingga kini, 100 pohon telah berjaya disemai. Dalam program pengurusan ladang kami, kami juga menanam semula pokok-pokok yang telah kami tebang. Ianya adalah untuk environment dan juga untuk kesinambungan pengurusan ladang, agar setiap pokok yang kita tebang, sebagaimana pokok yang telah kita tebang pada masa lalu, kita akan gantikan balik dengan anak pokok baru. Yang warna-warna gelap ni, yang ini ialah pati minyak gaharu. Yang ini biasa dia panggil emas hitam. Nilainya memang sangat sangat mahal. Lebih mahal daripada diesel ataupun petrol yang ada di pasaran sekarang ni. Ladang ini hasil penat dan kecil yang mengejar impian menjadi pengusaha labaran yang terpaksa dihadapi, namun dia tidak pernah mengeluh. Kini,
Lebih sedekat bertungkus lumus, impian Mazlan mula menjadi kenyataan hasil kegigihannya dan kerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan seperti MTIB. Kuala Linggi, Melaka. Di sini terletak sebuah bengkel memproses kayu karas. Menurut MTIB, ia antara tiga pusat gaharu setempat atau PGS di Malaysia. Ia menyediakan kemudahan memotong, meraup teras dan penyulingan pati minyak gaharu. Pada tahun 2018, gedung ini telah memproses sebanyak 40,000 batang pokok karas yang diperolehi daripada 150 pekebun kecil dari seluruh Malaysia, termasuklah daripada Mazlan. Gedung gaharu ditubuhkan pada tahun 2009 dengan hasil titik peluh Datuk Razak yang bercita-cita menjadi seorang pengeluar produk gaharu terulung di negara ini. Proses mencari gaharu dibahagikan mengikut beberapa peringkat dan tidak semua bergantung kepada mesin. Di sini, ketelitian mata dan kesabaran diutamakan. Oleh yang demikian, 15 orang pekerja ditugaskan untuk mengasingkan teras gaharu mengikut kualiti dan grade. Datuk Razak bangga kerana kaki tangannya bukan saja tekun bekerja, malah mereka juga menyumbang idea bernas bagi memperhalusi lagi proses berkenaan. Okey, ini contoh pisau ataupun peralatan yang kita gunakan dalam proses mencuci kayu gaharu ataupun senang kata meraut ataupun orang putih cakap carving. Ini pisau tora yang besar. Itu dulu saya masa kecil-kecil dulu malah nak tolong mak ayah saya torek getah. Kita pegang pensel je, belajar sampai ke universiti. Tetapi bila dah tua ni dah pencen, baru nak pegang pisau torek. Ini ada beberapa jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ni daripada kita punya pekerja yang kreatif, dia membina untuk tujuannya yang bersihkan kayu pada untuk dapatkan teras yang berkualiti yang baiklah. Pada peringkat akhir proses penghasilan teras gaharu, hanya segelintir petugas berpengalaman diberi kepercayaan mendapatkan komoditi berharga ini. Menurut Datuk Razak, setiap teras ini mampu dijual dengan harga mencecah RM5,000 sekilogram. Nilainya lebih tinggi apabila ia mempunyai reka bentuk yang luar biasa. Manakala serpihan kecil pula digunakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu. Kerja ini memerlukan ketekunan yang begitu jitu dan juga kemahiran yang betul-betul mendalam serta fokus kepada kerja ini untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik. Sekiranya tersilap ataupun hilang fokus, dia akan merosakkan teras tersebut dan menjatuhkan nilai harganya. Pada tahun 2011, Gudang Gaharu melangkah ke fasa baru. 38 dapur penyulingan disediakan untuk mendapatkan pati minyak gaharu daripada larutan serpihan teras. Walaupun kaedah ini tampak moden, ia tidak mempunyai banyak perbezaan dengan teknik yang digunakan oleh ahli kimia Arab Jabir Ibni Hayyan yang mula menggunakannya pada 800 tahun Masihi. Sebagai orang lama dalam bidang ini, Datuk Razak akan memastikan bekalan air dan api mencukupi untuk mendapat hasil yang terbaik. Menurutnya lagi, pati minyak gaharu adalah ramuan utama dalam pembuatan beberapa produk seperti minyak wangi dan harga pasarannya boleh mencecah sehingga RM30,000 sekilogram. Okey, di sini kita berada satu tempat iaitu untuk penyulingan pati minyak gaharu. Tempat ini boleh tahan panas jugalah, perlu kalau duduk lama di sini. Ini saya nak lihatkan dan tunjuk. Yang atas ni, yang warna-warna gelap ni, yang ini ialah pati minyak gaharu. Yang kita dapati daripada 15 abuk teras yang kita rendam dan kita rebus, kita ada dapati minyaknya lebih kurang hampir 2 ke 3 tolah minyak yang kita hadapi. Yang ini biasa dia panggil emas hitam. Ini yang nilainya memang sangat mahal.
lebih mahal daripada diesel ataupun petrol yang ada di pasaran sekarang ni. Minyak wangi mendapat tempat di hati masyarakat semenjak ia digunakan dalam tamadun Mesopotamia lebih 3,000 tahun dahulu. Setiap semburan minyak wangi mempunyai aroma khusus dan bau haruman cecair ini dikatakan dapat menonjolkan peribadi penampilan si pemakai. Arfan Ramli mula berjinak-jinak membuat pati wangian sejak dia masih di bangku sekolah lagi kerana minat yang mendalam. Kini dia pemilik sebuah studio minyak wangi di Kuala Lumpur dan bangga apabila hasil tangannya juga menembusi pasaran antarabangsa seperti di London selain tempatan. Saban hari, Arfan memanfaatkan pengalaman hampir 30 tahun untuk mendapatkan haruman terbaharu yang unik. Menurutnya, seorang pencipta minyak wangi perlu kreatif dan menggunakan daya imajinasinya. Arfan juga merupakan usahawan yang mendapat bimbingan MTIB dalam pembelajaran minyak wangi di luar negara seperti Eropah dan Amerika Syarikat. Satu keunikan pati minyak garu ni biasanya orang kaitkan dengan ketahanan. Artinya kalau kita mix dalam perfume, setiap perfume tu boleh tahan lama. Tapi realitinya tak juga. Semua bergantung pada daripada proses penyulingan kayu itu sendiri. Dan paling penting pada saya adalah pemilihan kayu itu sendiri. Maksudnya daripada peringkat awal, kita pilih daripada peringkat kayu yang baik. Bukan sekat macam biasanya orang proses kayu minyak, tapi kita biasa tak. Kita akan pilih yang higher grade daripada itu. Pokok karas penting untuk penghasilan gaharu. Namun bekalannya pernah menjadi tanda tanya dek kerana sumber dari hutan yang terhad dan sukar dicari. Kini wujud sinar harapan, susulan pembabitan menyeluruh penggerak industri seperti Mazlan. Galakkan daripada pihak berkuasa seperti MTIB, lebih banyak pokok-pokok karas kini ditanam secara komersil sekaligus membuka pintu kepada pertambahan pengeluaran komoditi berharga ini. Pembekalan pokok karas yang stabil menjadi berita baik buat pengusaha produk gaharu seperti Datuk Razak. Mereka tidak perlu lagi runsing mencari sumber untuk pengeluaran produk hiliran yang berteraskan gaharu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama akrab antara pengamal industri gaharu dan agensi kerajaan bakal meletakkan nama Malaysia di pusada dunia sebagai pengeluar gaharu utama.